Tahu nggak sih Kanopi di mana? Gak tahu. Tadi sih bilangnya masih OTW, tapi lama banget dah. Iya. Sampai sekarang belum nyampe-nyampe. Coba di WA dulu ya. Ya udah. Halo Kak, aku baru datang. Woi, mana aja lo? Kita nungguin dari tadi nih. Telat nih gua. Kok tuh tahu? Lu OTW jam berapa sih? Jam 10. buset. Iya, pantesan aja ya. Lama banget dah. Ini maaf banget ya, Bel. Oh. Yaudah yuk, yaudah, ayo kita kemana nih? Makan dulu aja lah. Yaudah yuk, lapar nih. Yaudah yuk. Eh, lu ngapain lu? Gua lagi nunggu orang di sini. Nunggu orang? Dari kapan datang? Baru. Abis dari pasar gue. Nyari-nyari, biasa nyari-nyari obat itu, tanaman herbal gue. Sekarang kan lagi corona coy. Oh gitu. Iya. Lu ngapain sendiri di mari lu? Ini gue pengen ganti cash kayaknya nih. Lagi lu ngapain sih pakai kayak begituan? Ya, cacat deh lu. Alay banget ya ini ya? Itu punya nyokap lu? Punya adek gua sih ini ceritanya, nanti gua pinjem buat, gua kira bisa kali buat gaya-gaya anak kan. Gak bisa kayaknya. Gaya, pakai celana baggy be lu tuh. Suruh pakai celana baggy. Lalu mau kemana ini? Gua enggak tahu nih. Katanya ngumpul sama anak-anak ya? Jadi enggak tuh? Jadi sih katanya para ngumpul di mana sih? Lu mau ikut? Ayo. Ayo. Ya udah ayo. Sekarang. Sekarang lah. Oh, ya udah. Ayo. Tas lu, coy. Oh iya. Kau gimana sih lu? Ayo. Bahasa Indonesia yang susah payah disatukan visinya dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa pemersatu bangsa setelah berabad-abad bangsa ini terbelenggu dalam penjajahan. Kini seolah luntur oleh waktu. Bukan bahasa Indonesianya yang hilang, tapi pemaknaan dan pemakaian bahasa yang baik, sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari yang hilang. Saat ini banyak sekali remaja yang menciptakan bahasa gaul, yaitu bahasa baku yang diplesetkan, sehingga terkadang orang dewasa tidak mengerti dan memahami bahasa yang dikatakan oleh para remaja tersebut. Manusia bisa karena terbiasa. Jika anak-anak remaja itu sudah terbiasa mengucapkan dan menuliskan kata-kata yang salah dalam berkomunikasi, maka selanjutnya akan salah. Hal ini akan membuat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak akan dipakai lagi dan akan mati. Seharusnya remaja membudidayakan berbahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi, karena remaja sebagai penerus bangsa. Kalau bukan kita sendiri yang menghargai bahasa Indonesia, siapa lagi? Thank you.